Disakiti Baim, disayang teman-teman baru, Paula ungkap kebahagiaan di tengah dukungan sahabat barunya ini. Kehidupan Paula Verhoeven tengah memasuki babak baru penuh emosi. Di balik senyum hangat yang sering ia tampilkan di depan publik, tersimpan luka mendalam akibat konflik yang terjadi dengan sang suaminya, Baim Wong. Namun, di tengah-tengah badai tersebut, Paula menemukan secercah kebahagiaan baru yang datang dari arah yang tak terduga. Dukungan yang sangat tulus dari beberapa orang teman barunya. Orang-orang ini menjadi babak baru dalam kehidupan Paula Verhoeven selanjutnya. Siapakah orang-orang ini? Berikut ulasannya dalam news update kali ini. Melalui unggahan media sosialnya, Paula telah mencurahkan perasaan harunya. Ia mengaku terpukul oleh situasi yang tengah ia hadapi, tetapi menemukan kekuatan dari beberapa orang sahabat yang penuh kasih sayang yang selalu menyemangatinya. Aku pikir, aku tidak akan bisa melewati semua ini, tapi ternyata Tuhan telah mengirimkan beberapa orang yang benar-benar menguatkan aku, tulis Paula dengan penuh emosi. Teman barunya itu, yang tak disebutkan namanya, menjadi tempat curhatan hati dari Paula di saat titik terberatnya. Dia hadir tanpa menghakimi, hanya mendengarkan dan mengingatkan aku untuk tetap percaya bahwasanya aku layak mendapatkan kebahagiaan, ungkap Paula. Kata-kata ini sontak membuat banyak penggemarnya ikut tersentuh. Dukungan dari sahabat barunya itu telah menjadi titik balik bagi Paula untuk bangkit. Ia pun mulai membagikan momen-momen kebersamaannya, menunjukkan bahwasanya ia sedang mencoba menemukan kembali kebahagiaannya yang telah hilang. Aku merasa dicintai dan dihargai, sesuatu yang sempat hilang dalam hidupku, tambah Paula. Netizen pun ramai-ramai memberikan dukungan untuk Paula Verhoeven. Banyak yang memuji kekuatan dan keberaniannya untuk tetap tegar di tengah cobaan ini. Kak Paula, kamu pantas bahagia. Kami selalu di belakangmu, tulis salah satu pengikut setianya. Kisah ini telah menjadi pengingat bahwasanya, meski dikecewakan oleh orang-orang terdekat, dukungan dan cinta sejati bisa datang dari tempat yang tidak terduga. Bagi Paula, teman barunya menjadi bukti nyata bahwasanya hidup tetap menawarkan keindahan, bahkan di saat sisi tergelap sekalipun. Di akhir cerita, Paula membagikan pesan menyentuh. Aku belajar bahwasanya disakiti tidak berarti akhir dari segalanya. Masih banyak orang-orang baik yang mendukung kita untuk terus melangkah. Sebuah pernyataan yang tidak hanya mencerminkan kekuatan, tetapi juga harapan bahwasanya cinta dan kebahagiaan sejati akan selalu datang, meski dari arah yang tidak kita duga.